Kalian telah memberikan nilai positif bagi bangsa Indonesia di kawasan kita. Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Mar Hermanto, SE, MM, CSBA, menyambut prajuritnya yang terlibat dalam satuan tugas TNI Konga BGC 39C dan Kiji 20R Monusco, Kongo, Afrika TA 2021. Bertempat di depan Gedung Keris, Mako Pasmar 1, Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Marinir! Prajurit TNI, khususnya prajurit Korps Marinir, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sehingga partisipasi sebagai anak bangsa dalam setiap misi perdamaian di dunia ini, tentunya kalian telah memberikan nilai positif bagi bangsa. Di hadapan prajuritnya yang tergabung dalam Satgas PBB tersebut dan Pasmar 1, Brigjen TNI Mar Hermanto, SE, MM, CSBA, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan pengorbanan yang telah dilaksanakan dalam membawa dan menjaga nama baik Pasmar 1 Korps Marinir bangsa dan negara. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, SAP, para asisten dan Pasmar 1, para Dankolak Pasmar 1, serta para Dan Satlak Kolak Pasmar 1.